Dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Inta SFN Channel. Dan hari ini kita seru-seruan ya guys, untuk mereaksi Jozan cakap bahasa Indonesia Raja Lawak 5 guys. Aku gak ada bosan-bosannya untuk ngereaksi dua orang gokil ya, dua orang pelawak Malaysia ini yang aku kira sudah sangat eksis dari awal tahun 2000-an ya, atau tahun 90-an, aku belum tahu. Tapi kalau aku lihat videonya itu di tahun 2000-an ya, 2011 ya, 2000 berapa itu, kemarin aku video Jozan Lawak Kedar yang aku juga udah lupa ya guys. Tapi di situ ada part 1, part 2, part 3 yang sangat membuat aku ini ya, sangat gembira dan tertawa guys pastinya. Dan karena itu kata demi kata yang setiap mereka ucapkan itu sangat lucu guys, dan konsepnya itu mereka sangat handal ya. Yang mana mereka membuat konsep kelucuan itu memang sangat-sangat bagus ya, dan itu jelas sangat menghibur. Dan di sini Jozan cakap bahasa Indonesia ya, tentunya aku sangat penasaran ya. Kemarin juga cakap India udah aku reaksi juga, dan juga ada Johan juga cakap Cina guys. Dan di sini aku sangat penasaran, langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Dan langsung saja kita ke videonya tanpa banyak basa-basi lagi, dalam hitungan 3, 2, 1, play. Ya, seperti biasa, seperti biasa. Oh, lihat, seperti biasa. Sampai saat ini baru tergopoh-gapah, baru terhuru-hara, baru ter-annoying. Rasa mau mengundi. Mengundi. Nggak ada gunanya lagi. Oh, bahasa Jawa kan? Logat Jawa. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Memang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Memang nggak ada masa. Nggak ada. Memang nggak ada. Nggak ada masa, nggak ada waktu maksudnya ya. Nggak ada apa-apa lagi yang perlu saya katakan. Karena masa ini adalah sudah lewat. Sudah lewat. Lewat, sudah lewat. Oh, sudah lewat. Sudah lewat. Makanya, maka kami sebagai rakyat Malaysia berikrah. Itu ikrah lain. Ini yang ini. Kemudian. Makanya, sedangkan leader lagi tergigun. Bagaimana, bagaimana dengan peserta? Itu lidah lagi tergigit. Lidah lagi tergigit. Belah sana gigut. Gigut. Gigut sebelah dia bugut. Bugut. Ya. Sedangkan gusi lagi kan melekatnya di gigos. Gusi. Gigi. Gigi. Belah sana pun gigos. Tapi yang meminati cita hijau. Cepat dici. Amboi. Minat. Cepat bitur. Gunanya lagi kalau ada yang mau menyedih, mau nangis, dah ada gunanya. Bila mereka tercingkir, bila mereka pulang ke rumah, pulang, baru buangnya hingus ke situ. Aduh, aduh, aduh. Usaha yang temannya enggak mengundi itu. Masa tadi tanah ngundi yang ngetop. Tanah ngundi yang ngetop. Tampirin. Tampirin. Mana cakap tampirin? Tampirin. Aku tahu lah. Tampirin itu tambirin. Tambirin. Tampirin ala musik ya. Maafnya. Maafin gua. Seperti yang kita tahu tadi udah tukar position di bawah 3 tadi itu. Memang tadi kamu happy-happy gitu kan, makanya sekarang kita panggil peserta yang pertama yang tak kenapa guys, kalau orang dua ini sangat cocok ya, sangat menarik ya ke aksi dari mereka berdua guys ya, di lawakan apapun mereka memang joss banget guys. Oke, kita play lagi. Happy itu happy untuk naik ke pentas. Happy antara tiga ke pentas, pentas tiga peserta yang mendapat undian terendah. Terendah. Bilang Dedi, bapak kau bilang Dedi nggak baik, bapak-bapak nggak baik. Nah, bapak. Jadi kita silakan Kel Amir
yaitu man untuk kepentus. Kepentus. Makanya memang ada memang yang lain sekali ya. Saya memang. Seperti yang Anda tahu, nama saya Irwansah di sana. Mm-hmm. Di sini Irwansah Alam Seksi 3. Alam Seksi 3. Saya juga Irwansah. Irwansah apa? Irwansah Ruhan. Irwansah Ruhan. Seperti hidung seperti ini. Iya. Iya, iya. Kumpulan yang terakhir. Bukannya wanita? Bukannya wanita. Yaitu kumpulan laki. Sila kebentas. Jadi cetis ini. Apa tuh? Stitch. Oh, cetis. Iya, iya, iya. Cetis ini yang menjadi saksi mereka ini berdiri di sini. Jadi cetis ini juga yang menyaksikan mereka pulang ke rumah. Pada malam ini juga, bukan malam Jumat ataupun malam-malam lain yang sunat. Jadi kita silakan baby base. Silakan. Aduh, gila, gila, gokil banget mereka berdua. Jozan cakap bahasa Indonesia yang seru-seruannya guys, yang lucu di sini. Mereka bikin konsep apapun tentang lawakan itu semua sangat menarik guys. Dan itu semua pasti pecah banget ya. Salah satu video ini juga aku sangat suka guys, karena ini sangat menghibur dan banyak video sebelumnya juga semuanya sangat menghibur. Oh, lawakan Malaysia ini sungguh membuat aku ini ya, ingin tertawa terus ya guys ya. Terutama Jozan ini ya, kemarin juga Jozan dan Yasin tuh juga pecah banget guys. Dan okelah guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur dan pastinya aku telah terhibur ya dengan video yang aku reaksi pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru ya dari channel ini. Dan aku mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.